Bakal seru banget. Aku dan Rio bakal jadi arkeolog cilik. Iya, kami akan menggali fosil yang dari belakang rumah. Tapi ini fosil-fosilan kan, Kak, ya? Iyalah, ini mainan fosil yang aku tanam di sini. Nanti pura-puranya kita jadi arkeolog dan paleontolog ya. Habis itu kita cari tahu tulang belulang hewan purba apa ini. Wah, seru nih. Nah, sambil nyari fosil, kita juga akan belajar tentang pembentukan, pemanfaatan, dan cara memperoleh bahan bakar fosil. Iya, kita juga akan mencari tahu bagaimana bahan bakar bisa berbentuk dari fosil. Terus, dinumerasi operasi perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan bilangan bulat. Oh iya, kita juga akan belajar menyelesaikan hitungan dalam jarak dan waktu. Sudah siap buku dan alat tulisnya? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Yuk kita cari fosil. Oh iya, jangan lupa pakai sarung tangan dulu ya. Nah, hari ini kita akan mencari fosil binatang purba. Wah, seru! Tugas kalian akan menggali fosil yang sudah kakak tanam. Terus, nanti sama-sama kita akan menyusun dan mencari tahu fosil apa saja itu. Jelas? Jelas! Nah, di sebelah sini nih. Yuk kita gali! Sebetulnya fosil itu apa sih? Fosil itu sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang sudah membatu. Terus lama sekali terkubur di bawah lapisan tanah. Terus gunanya fosil itu apa ya, Kak? Fosil yang masih berbentuk tulang belulang kayak yang sedang kita gali ini. Gunanya untuk ilmu pengetahuan, mempelajari apa yang terjadi di zaman dulu. Tapi ada juga fosil yang sudah berubah jadi bahan bakar. Bahan bakar? Kayak minyak bumi gitu, Kak. Yang biasa kita isi ke mobil dan motor, kan? Iya, betul sekali. Itu disebut sebagai bahan bakar fosil. Oh. Bahan bakar fosil terbentuk dari tanaman dan binatang yang telah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Bahkan sebelum zaman dinosaurus. Teman-teman, bisakah kamu membayangkan permukaan bumi ini jutaan tahun yang lalu? Masih banyak rawa, tumbuhan lebat, dan aneka hewan yang hidup di daratan maupun perairan. Ketika semua makhluk hidup mati, mereka terkubur di lapisan-lapisan lumpur, batu, dan pasir di dasar rawa dan hutan. Nah, semakin dalam mereka terkubur, tekanan dan suhu pun semakin tinggi. Lama-lama jasadnya pun terurai. Terus menjadi bahan bakar fosil, menjadi batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Lama banget ya, Kak, proses pembuatan minyak bumi. Iya, makanya bahan bakar fosil itu termasuk sumber energi dari alam yang tak terbarukan. Jadi, lama-lama bisa habis dong. Iya, makanya kita harus hemat dalam penggunaannya. Kebayang nggak kalau di dunia ini kehabisan minyak bumi? Motor dan mobil nggak bisa jalan. Bisa-bisa kita kemana-mana harus naik kuda lagi kayak zaman dulu. Bahan bakar fosil sekarang digunakan sebagai sumber energi menggerakkan mesin, alat transportasi maupun turbin untuk menghasilkan listrik. Tapi, tahukah teman-teman cara memperoleh bahan bakar fosil?
Caranya dengan menambang batu bara dan pengeboran sumur minyak dan gas bumi di daratan dan lepas pantai. Tapi bahan bakar yang baru ditambang belum bisa langsung dimanfaatkan, melainkan melalui pemrosesan lebih jauh. Bahan bakar yang mentah harus dimurnikan dulu setelah diolah. Bahan siap ditransportasikan dan dimanfaatkan untuk produksi listrik dan lain sebagainya. Dari penjelasan kakak tadi, baik sekali ya kosakata baru yang aku pelajari hari ini. Apa aja? Yang pasti kita belajar tentang arti kata fosil, yaitu sisa belulang binatang atau tumbuhan zaman purba yang sudah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Terus kata penambangan yang berarti lombong, tempat menggali hasil dari dalam bumi berupa batu bara, biji logam, dan sebagainya. Kalau pengeboran, tahu nggak artinya? Aku tahu, Kak. Artinya proses pengeboran tanah atau tempat pengeboran tanah. Pinter. Oh iya, kakak tadi juga nyebut kata rawa, artinya tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air di situ. Mikroorganisme adalah makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Misalnya, bakteri atau amuba. Oh, oke. Rio paham. Kalau plankton, apa artinya, Kak? Plankton itu organisme laut yang sangat halus, kebanyakan mikroskopis, jadi nggak bisa langsung kelihatan oleh mata. Mereka melayang di dalam air laut, dan ini jadi makanan utama ikan. Oh iya, tadi kita juga belajar kata endapan, artinya bahan lepas yang mengendap dan terhampar di dasar laut, danau, sungai, dan rawa. Ada satu kata lagi, turbin. Ingat nggak artinya apa? Mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos pada baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, atau udara. Wah, hebat kalian! Yuk kita gali lagi. Wah, Kak, lihat fosilnya sudah mulai terlihat. Wah, sudah kelihatan ya. Rio, tolong ambil karungnya dong. Oke, Kak, siap. Nah, kalian gali lagi ya dengan hati-hati. Jangan sampai fosilnya rusak. Kakak mau ambil minum dulu ya. Kalian haus kan? Iya, kami haus. Oh iya, galinya jangan lupa menggunakan kuas. Seperti ini. Oke, Kak. Kakak ambil minum dulu ya. Kalian minum dulu. Ah, segar. Eh, kita main tebak-tebakan yuk. Wah, seru tuh. Tapi soalnya jangan susah-susah ya. Nanti jawabnya cepet-cepetan. Oke. Pertanyaannya seputar kosakata baru tadi aja, Kak. Wah, bisa tuh. Oke, pertanyaan pertama. Tubuh manusia merupakan habitat bagi berbagai titik-titik, seperti bakteri. Hayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Aku, mikroorganisme. Ya, 100 buat Rio. Pertanyaan kedua. Banjir yang terjadi di kota disebabkan alih fungsi lahan titik-titik menjadi daerah pemukiman.
lahan rawa. Ya, Aini benar. 100 buat Aini. Pertanyaan ketiga. Untuk menanggulangi banjir, perlu dibangun saluran air dan daerah titik-titik air. Aku, daerah resapan. Ya, betul. Pertanyaan keempat. Untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan, dilakukan pengerukan titik-titik lumpur di Sungai Kalimalang, Bekasi. Aku. Jawabannya endapan lumpur. Ya, betul. 100 untuk Rio. Selanjutnya, dengerin ya soalnya. Setelah pemasangan titik-titik angin, seluruh rumah di desa itu teraliri listrik. Aku, jawabannya turbin angin. Ya, betul. 100. Pertanyaan ke-6. Titik-titik memberi gambaran mengenai wujud makhluk yang pernah hidup beberapa abad bahkan ribuan tahun lalu. Fosil. Aku duluan. Aku. Kalian barengan. Nilainya bagi dua ya, 50-50. Lumayan, dapat nilai 50. Ayo lanjut, Kak. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang semakin meningkat, pemerintah melakukan titik-titik sumur minyak di beberapa tempat. Aku, pengeboran. Ya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih. Siap-siap ya. Kegiatan titik-titik tersebut menggunakan alat berat untuk menggali tanah dan bebatuan. Aku, penambangan, Kak. Ya, betul. Pemenangnya adalah Aini. Keren, selamat ya Aini. Makasih ya Rio. Nah, jelas kan penjelasan kakak tadi? Sekarang coba ya tulis proses pembentukan bahan bakar fosil di kolom-kolom berikut ini. Kalau sudah selesai, kalian kasih tahu ke guru kalian. Sudah hampir jadi fosilnya. Oh iya. Kakak kok bisa dapat mainan tulang belulang fosil ini sih? Itu kakak beli di online. Mahal ya kak harganya? Sedikit mahal, tapi untungnya kakak dapat kupon diskon. Karena dapat kupon diskon, harga barang belanjaan jadi lebih murah. Tapi kita juga harus pintar-pintar memilih diskon mana yang lebih menguntungkan. Perhatikan dua kupon diskon berikut. Kupon pertama diskonnya 20%. Tapi maksimal potongannya hanya Rp75.000. Sedangkan kupon kedua diskonnya 80%. Tapi maksimal potongannya hanya Rp30.000. Sekilas, kamu mungkin tergoda untuk menggunakan kupon kedua karena diskonnya lebih besar, yaitu 80%. Nah, yuk sekarang coba kita hitung. Dengan bantuan fraction bar atau juga sering disebut garis pembagian bilangan, kita bisa melihat bawahnya 80% dari 300.000 adalah 240.000. Jadi, yang harus kamu bayar adalah 300.000 dikurang 240.000. Hasilnya 60.000. Wah, ternyata harganya tinggal 60.000 saja. Tapi tunggu dulu. Kupon itu juga menyatakan bahwa potongan maksimal hanya sampai 30.000. Kalau begitu hitungan ini belum selesai dong. Berarti harga yang harus kamu bayar adalah 300.000 dikurangi 30.000. Hasilnya 270.000. Bagaimana jika kita menggunakan kupon yang satu lagi? Kupon yang ini yang diskonnya 20%. Yuk kita hitung. Dengan bantuan fraction bar, kita bisa melihat bahwa 20% dari 300.000 adalah 60.000. Jadi, yang harus kamu bayar adalah 300.000 dikurang 60.000 sama dengan 240.000.
Kupon kedua mensyaratkan potongan maksimal Rp75.000. Tapi karena potongan 20% masih di bawah itu, kamu bisa menggunakan potongan tersebut. Jadi, dengan matematika, kamu bisa memilih diskon yang lebih menguntungkan untukmu. Mengerti kan, teman-teman? Mobil keluarga Pak Andi menempuh jarak 92 km dalam 1 jam. Pak Ronald mengemudi selama 2,2 jam di hari pertama dan menempuh jarak 152 km. Di hari kedua, Pak Ronald lanjut mengemudi selama 1,8 jam dan menempuh jarak 196 km. Pak Tommy mengemudi selama 2 jam 30 menit di hari pertama dan menempuh jarak 2.394 hektometer. Di hari kedua, Pak Tommy lanjut mengemudi selama 3 jam 30 menit dan menempuh jarak 2.823 hektometer. Pak Jerry mengemudi selama 1 jam 20 menit di hari pertama dan menempuh jarak 121,5 km. Di hari kedua, ia mengemudi selama 2 jam 10 menit dan menempuh jarak 167,25 km. Pak Benny mengemudi selama 3 jam 40 menit di hari pertama dan menempuh jarak 351,2 km. Di hari kedua, dia menempuh jarak 119,6 km dalam waktu 1 jam 50 menit. Kita sajikan informasi tadi di tabel berikut yuk. Nyatakan semua jarak tempuhnya dalam kilometer dan waktu tempuh dalam jam. Pak Tommy berkata bahwa mobilnya yang paling cepat karena berhasil menempuh jarak paling jauh. Apakah perkataan Pak Tommy benar? Jelaskan alasanmu. Mobil siapa yang paling cepat? Ayo, jelaskan caramu menghitungnya. Mobil manakah yang menghabiskan paling banyak bensin? Mobil yang cepat atau yang pelan? Jelaskan alasanmu. Nah, teman-teman, sekarang kita latihan soal yuk. Perhatikan tabel ini. Ini adalah jarak yang ditempuh truk tangki dalam seminggu. Pada hari ke-1, truk menempuh jarak 121 km dalam waktu 1 jam 20 menit. Pada hari ke-2, truk menempuh jarak 346,5 km dalam waktu 2 jam 30 menit. Pada hari ketiga, truk menempuh jarak 582,1 km dalam waktu 4 jam 25 menit. Pada hari keempat, truk menempuh jarak 420 km dalam waktu 3 jam 30 menit. Pada hari kelima, truk menempuh jarak 385 km dalam waktu 2 jam 40 menit.
Nah, perhatikan tabel ini ya, lalu jawab pertanyaanku. Pada hari keempat, kecepatan truk tangki tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Pada hari kedua, kecepatan truk tangki tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Lalu pertanyaan terakhir. Rata-rata jarak yang ditempuh truk tangki tersebut dalam sehari adalah titik-titik kilometer. Nah, ada soal hitungan lagi nih. Soal pertama, 34,5 dikali 6 dibagi 4. Soal kedua, 125,5 dikurangi 24,3 ditambah 5. Yang terakhir, 56,26 dikurangi 369,75 ditambah 8. Teman-teman, catat dan selesaikan di buku tugas kalian ya. Kalau sudah selesai, tunjukkan ke orang tua atau ke guru kalian. Hore, jadi! Wah, iya. Ini T-Rex kan? Ya, betul. Wah, kalian hebat sudah jadi arkeolog dan paleontolog cilik. Terima kasih ya sudah temani kakak bermain hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah belajar dan menemaniku bermain hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bahan bakar fosil, bagaimana terjadinya dan apa manfaatnya. Di numerasi kita sudah belajar menghitung jarak, waktu tempuh, dan kecepatan sebuah kendaraan ya. Teman-teman sudah paham kan? Sampai jumpa di program belajar dari rumah selanjutnya. Dadah! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.